Apa yang seorang itu perlu wajib belajar hingga dikira lepas wajib fardu ain ke atasnya? Ulama menyebut tiga ilmu fardu ain: ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tasawuf ni ada banyak nama. Ilmu akhlak pun dia, ilmu adab pun dia, faham? Ilmu baiki hati pun dia. Okey? Ha, setakat mana akidah? Setakat kita dah benar tauhid kita kepada Allah dan kita tidak menyerupakan Allah dan mensekutukan Allah. Bukan banjang. Sekadar tu saja. Faham? Ha, fiqh, setakat kita sah taharah kita, tahu cara mandi yang betul, wuduk kita betul, semayang kita betul, cara bayar zakat yang betul, boleh tahu puasa yang betul dan tak betul, cara mengerjakan haji, cukup fardu ain. Faham? Ilmu tasawuf qadar mana kena belajar? Qadarnya 6 bulan saja atau 3 bulan, sekadar kita dapat bersihkan hati kita daripada sifat hak huduh-huduh dalam hati. Hasad deki ke orang, takabur, bongkok, kasih kepada dunia. Nak, boleh kenal ilmu tu? Nak, maka cukup fardu ain. Soalan seterusnya.